Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali bagaimana cara melihat kata sandi akun Google ataupun Gmail yang kita miliki saat kita lupa kata sandi akun Google Mail, ataupun jika kalian ingin memindahkan email ke ponsel yang lain namun lupa. Ya, untuk stepnya seperti ini, kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke akun menggunakan Google Chrome. Sampai di sini kalian tinggal cari saja pengelola sandi. Ini berbeda ya, saya akan berikan tipsnya buat kalian. Kemudian pilih saja di paling atas pengelola sandi Google. Nah, klik seperti ini, lalu kita delete-kan ke halaman seperti ini. Ya, perhatikan, jika kalau melihat halaman seperti ini, pengelola sandi, selamat datang di pengelola sandi Anda. Anda belum pernah menyimpan sandi di akun Google Anda. Tambahkan sandi yang tersimpan dari Android ataupun Chrome untuk memperkuat keamanan sandi Anda. Jadi, sampai di sini, buat kalian yang tidak melihat sandi yang muncul, artinya kalian belum pernah membuat sandi menggunakan Google Chrome, kemudian kalian menyimpannya. Biasanya setelah kalian masuk ke Google Chrome dengan alamat email, akan ada bar yang muncul dari bawah ya, simpan sandi ataupun tidak. Nah, kalian itu kemungkinan memilih tidak ya, dan itulah mengapa di sini tidak muncul kata sandi yang sebelumnya pernah kalian buat. Namun tidak perlu khawatir, kita akan membuat solusi yang lain ya. Kita akan ubah emailnya. Pastikan kalian sudah mengubah alamat email di pojok kanan. Di bagian sini ubah terlebih dahulu. Misalkan ingin memilih melihat sandi email yang mana ya, kita akan gunakan email yang lain. Beberapa email saya sudah menyinkronkan untuk penyimpanan sandinya, dan di sini jelas terlihat ya, ada 18 sandi. Kemudian di sini ada info juga, periksa sandi Anda yang tersimpan untuk memperkuat keamanan Anda. Nah, di sini banyak banget ya, bukan cuma sandi dari akun Google, namun di sini ada sandi dari Facebook juga, Instagram, kemudian ada dari aplikasi yang lain yang sebelumnya kita gunakan. Nah, ini tersimpan pada bagian menu ini. Ya, untuk cara melihatnya mudah sekali. Di sini kalian tinggal pilih salah satu sandi yang ingin kalian lihat. Misalnya kita akan melihat sandi akun Facebook. Kita klik di akun Facebook seperti ini. Nah, kita kemudian diarahkan menggunakan verifikasi kunci sandi ya. Tentu karena ini Google yang lama yang saya gunakan pada ponsel ini. Nah, setelah kita menginput menggunakan kunci sandi Google-nya, kita delete-kan ke halaman seperti ini. Ya, ini adalah sandi Facebook yang saya miliki ya, untuk dari nomor ponsel, dari akun yang saya gunakan juga. Jadi untuk alternatifnya seperti itu. Buat kalian yang mungkin ingin melihat sandi Google-nya juga sama ya. Namun di sini jika kalian tidak melihat ataupun tidak tertera sandi Google-nya, tinggal kalian klik ke menu 3 titik di pojok kanan atas. Nah, kemudian pilih ke menu bagian setelan. Nah, lalu di sini pilih bagian pengelola sandi di bagian bawah. Kemudian di sini muncul temennya, ada bagian menu sandi, klik saja di bagian sini. Ini adalah akun Google yang tersimpan. Jadi buat kalian yang ingin mengubah ataupun melihat alamat Gmail yang lain ataupun sandi untuk pengelola yang sudah tersimpan, tinggal kalian ubah saja alamat Gmailnya. Nanti akan ada banyak sekali di sini beberapa form yang muncul lah jika kalian sudah pernah menyimpan sandi menggunakan Google Chrome. Namun jika kita tidak melihat sandi yang tersimpan, itu gimana bang? Untuk solusinya seperti ini. Di sini saya akan membuat dua metode untuk kalian yang mungkin belum pernah menginput nomor ponsel ataupun alamat Gmail ataupun email pemulihan ataupun nomor ponsel pemulihan di akun Google. Kita akan gunakan step seperti ini ya. Kita akan masuk menggunakan alamat dari Google Mail yang belum saya gunakan ataupun belum saya input sejenisnya dari nomor ponsel, kemudian alamat email pemulihan juga belum saya input. Ya, kalian tinggal masuk ke akun Gmail, kemudian masuk ke email yang ingin kalian lihat sandinya. Selanjutnya di sini pilih ke menu pojok kanan atas di bagian usernya. Kemudian pilih ke kelola akun Google Anda. Di bagian atas selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman seperti ini, dari halaman pengaturan akun Google. Ya, di sini kalian tinggal pilih saja ke bagian menu keamanan di pojok kanan, selanjutnya kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini tidak ada sama sekali verifikasi yang sudah saya buat. Ada verifikasi dua langkah belum saya buat. Kemudian nomor telepon pemulihan juga belum saya buat. Email pemulihan juga belum saya buat. Dan di sini saya lupa kata sandinya. Menu sandi ya di bagian sini, klik saja sekali. Nah, kita delete-kan ke halaman selanjutnya untuk menginput dari sandinya. Nah, kita belum menginput verifikasi dua langkah dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir, di sini pilih ke bagian lupa sandi di pojok kiri bawah.
Yang penting akun Google kalian masih masuk ya. Ya, jadi di sini kita tidak perlu menginput kode OTP ataupun verifikasi dua langkah ataupun yang lain ya, seperti aktivitas ataupun menggunakan kode pemulihan, namun kita dilihatkan langsung ke halaman dari pembuatan sandi baru. Dan di sini silakan kalian tinggal buat saja sandi baru yang ingin kalian gunakan ya. Kemudian tinggal ubah sandi dan silakan kalian tinggal login saja alamat email ini menggunakan sandi baru yang sudah kalian ubah di sini. Dan begitu untuk cara melihat sandi pada akun Google Mail ataupun akun Google. Buat teman-teman yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.